balung wis mateng lur. Loh. Assalamualaikum lur. Nah, ini kebetulan ya lur, alhamdulillah ya ini dagangan habis semua ya, ini sayuran habis ya ini. Tuh. Bakso mie ayam juga. Mie ayam baksonya juga alhamdulillah ya, ini tinggal bikin makan sendiri lur. Nah, ini kebetulan ini ya, ini nah ini kuah ini ya. Kuah untuk capcay mie rebus ya. Ini tulang-tulangnya ini lur yang bikin seger. Apa itu? Kuahnya itu ya. Dan ini biasanya itu dipinta yang beli capcay mie rebus itu biasanya dipinta ini tiap hari ini habis ini. Ini kebetulan kok hari ini gak ada yang minta ini, jadi tulangnya masih banyak banget ini tuh. Ini mau tak bikin anu aja. Dibikin sop aja lur ya. Di sini war tuh biarin aja ya. Bikin yang aja ya. Apa? Sop aja ya, capcay ya. Cap yo mulai capcay kembang goreng enggak ada, ini tinggal ada sayurnya, tinggal wortel sama apa okay. Ya? Tomat ya, Mas, sawi putih. Kita anu aja. Ya pokoknya dimasak. Capcay balung apa sop balung gitu aja lah ya, Lur ya. Wis. Pokoknya menunya saya naik ngono wae. Nah, ini dia. Dia seger ini. Kalau kuah-kuah ini wajib nih. Ini wajib pakai daun bawang ini soalnya tambah sedap ya. Nah, ini bikin mantep ini di bawang putihnya loh. Ini ya. Kita prek. Terus sayurnya tinggal nonton, sawi putih tak ini apa-apa wes. Betul. Nah, ini kebetulan ini nih masih ada ini ya, kwetiau dikit sama mie secuil-secuil semprit-semprit ya, dimasukkan aja. Terus nanti dari ini masak apa ya, lho kita masak lho. Anu dulu ya, ini bawang putih atau daun bawangnya tumis dulu ya. Ada yang oh biasa nih, kecap ikan. Nah, ini kita anu dulu, masukkan ini, ini sob. Ini. Kita masukkan ya tulangnya ya. Tuh. Tulangnya itu masih banyak dagingnya ini. Kalau kesetan dari pasarnya itu ya masih. Tuh. Ini biasanya di pinta ya buat mie rebus atau capcay itu ada yang seneng ini. Biasanya di pinta orang. Kalau ini itu. Ini nggak ada yang minta hari ini. Kita masak sendiri aja ya. Masak sop balung. Sop balung. Nah, kalau yang ini tulang. Tulang tok ini daging enggak ada ya. Kita pilihin yang ada dagingnya aja loh. Oke, ya, sudah cukup ini. Kita lebokan sawi putihnya. Oh,
Kayaknya kita anu ya, kasih bumbu loh. Bumbunya tetap seperti kayak tarjo ya, pakai saus tiram. Penyedap ya, obat gantengnya tetap ya. Ini biar enak ya. Ini garam sama lada. Kita tambahin yang ini, ini biar megerak ya nanti. Kami sambal biar pedas. Jangan lupa kita tes rasanya dulu. Aduh, pedesnya mantep banget. Cuman kayaknya kurang ini ya. Kurang asin dikit nih, kita tambahin garam dikit ya. Udah mantep ini. Udah bumbunya udah pas. Ini apa ya? Kecil sama mie ini ya, tuh. Masih ubatir ya, daripada dibuang ya kita masukkan aja ya. Nah, ya mantap banget. Nah, kita tambahin biar tambah satu dulu, tambah mantap ya. Tambahin minyak wijen. Wah, udah enak banget ini. Rasanya top ini. Nah, kalau minyak wijen mie masuk, minyak wijen masuk itu buru-buru diangkat loh. Jadi setelah mie dan minyak wijen masuk, cepat-cepat diangkat ya. Sop balung wis mateng lur. Loh. Buat cemilan sendiri ini lho. Loh. Ini apa ini ya namanya ya? Bisa dibilang capja yang enggak komplit mana wortel-wortel, berarti ini anu aja ya, dikasih nama sop balung aja ya. Sop balung. Ala warung mie Memet lho. Nah. Terima kasih sekian ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Wong Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.